batang agak lain daripada yang biasa kita lihat 20 batang. Kalau mengikut cetakan di sini, tarikh dibuat adalah pada 21 hari bulan April. Pada 6 hari bulan April tahun 2021. Okey, jangan buat ini rokok putih. Ini juga rokok putih. Mana? Ini nak pakai mana? Oh ni. Jayaan pasukan gerakan UMNO Brigade Tenggara pada hari ini ialah dengan tangkapan pada 7 Julai lebih kurang jam 7.30 pagi unit Task Force of Contraband Ibu Pejabat Brigade Tenggara PGA telah berjaya memintas sebuah motor lori jenis bonded di kilometer 193 Lebuh Raya Pantai Timur LPT1 berdekatan stesen minyak Petronas hentian rehat dan rawat Gambang, Kuantan. Hasil pemeriksaan yang dijalankan terhadap motor lori tersebut mendapati terdapat sejumlah rokok yang tidak berkastam di dalamnya. Bahagian hadapan motor lori ditutupi dan diselindungi dengan timbunan kotak-kotak kosong pelbagai label jenama makanan dan barangan runcit bertujuan mengaburi pihak penguatkuasa. Rokok-rokok yang dirampas adalah 254 kotak besar rokok putih jenama John JDB yang mengandungi 2,540,000 batang rokok. 11 kotak besar rokok putih jenama John White yang mengandungi 137,500 batang rokok. Nilai harga dan nilai cukai rokok yang dirampas adalah nilai harganya RM214,200 dan cukainya adalah RM1,793,925. Jadi nilai keseluruhan rampasan rokok itu sendiri adalah RM2,008,125.